Oke guys, selamat datang lagi di Markas Gue. Dan hari ini sekitar hari ke-12, kesehatan gue lebih baik lagi. Terima kasih yang sudah mendoakan ya. Tetapi ini agak masuk angin sedikit ya guys, karena gak tahu ya, mungkin karena jarang gerak ya guys. Jadi bagi kalian yang isoman, ini sedikit tips buat kalian ya, yang isoman atau mau mencegah ya, sering-sering olahraga dan gerak ya guys, karena itu bisa meningkatkan imun. Oke, hari ini aku akan kembali melanjutkan bermain Resident Evil 8. Oke guys, jadi kemarin ya kita sudah mendapatkan sebuah kunci ya, bernama apa ya, kemarin gue lupa guys. Iron Insignia Case. Dan kemarin ya gue kira kita harus ke bawah tanah tempat kita bertemu dengan siluman serangga. Ternyata di sana kita menemukan ini, apa namanya, treasure ya. Jadi ini bukan kunci, gue kira kunci. Ternyata kita menemukan sebuah treasure yang digunakan untuk dikombin atau dijual. Nah, maka dari itu kita harus menemukan tempat untuk menggunakan Iron Insignia itu guys. Oke, langsung aja kita mulai. Kita akan menuju ke ini guys, ke court ini guys. Di sini ada tempat yang belum gue selidiki. Gue curiga di sana sih. Ya kita langsung gas aja guys. Tempatnya di sini ya, terus ya. Ya, gue takutnya kalau gue ketemu sama lady di Mistress 2 ya, itu nanti gue bisa dicakar. Jadi gue harus cepet aja nih. Nah di sini ada tempat yang belum gue masuki. Cuman gue lupa guys tempatnya di mana guys. Kelihatannya di sini sih. Tempatnya itu di deket kita. Anu. Oh, ya Tuhan. Aduh. Ya ampun. Bisa-bisanya loh. Bisa-bisanya loh. Masuk-masuk bisa ketemu itu guys. Nih guys, nih guys, nih guys. Sini guys, sini guys, nih guys. My god. Gue gak punya first aid. Terima kasih. Ini nih, gue bisa beli. Cepet, 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 cepet. Ya Tuhan. Masuk-masuk. Aduh. Oh my god. Ya, ketemu ini lagi. Bentar, ada kamu. Mama. Nah lo. Nah, mati lo. Mati lo. Kena angin dia, guys. Hmm? Mau lari kemana lo? You really wanna kill me? Hmm? Ya. Mati lo. Hmm? Gue bunuh satu lagi. Oh my god. Lari kemana dia? Oh, ini tetap harus dibuka, guys. Tetap harus dibuka, guys. Oke, mana lo? Mana dia, guys? Oh, ini. Lalu ngapain juga mau bunuh gue? Atau mati gue? Wah, mati gue, guys. Tuh, mati gue, guys. Mati gue, guys. Gue punya first aid, untungnya ya. Oh my god. Mati gue. Ah, lari tuh, lari tuh lu. Tuh, gue dimarahin sama Om Denny nih. Kalau gue enggak nangis. Mati lu. Mati lu. Yes. Dua siluman serangga kita bunuh guys. Tapi peluru gue habis. Ya peluru gue habis. Dan heal gue juga habis guys. Aduh gue gak punya harus subscribe lagi. Ampun. Ini yakin gue si Mama Dimestres marah mas ini. Yakin saya guys. Yes ada ammo di sini. Marah guys, yakin dua anaknya gue bunuh guys, soalnya ini kelihatannya gue harus beli first aid di tempatnya Duke ini guys. Nggak punya first aid lagi gue guys. Oh my god, terus gue dapat apa nih di sini? Cuma ngalahin itu doang guys.
Okay. Ini ada sesuatu yang bisa gue ambil di sini, tapi tadi gue dapat shotgun ammo sih. Cuman percuma sih ya guys, habis dapat shotgun ammo, habis itu gue habisin buat ngelawan dia. Ini pasti gue dapat kunci, yakin gue. Atau dapat sesuatu yang berguna harusnya. Aduh, pagi-pagi sudah ketemu sama Lady Dimestres. Ini dia guys, kita dapat ini guys, Max of Joy. Oke, berarti kurang dua guys ya. Kita udah dapat satu, dah gue tempelin di itu tempatnya. Satu gue bawa ini, dua belum ketemu nih guys. Ini suara apaan nih? Suara apaan? Oke, gue unlock. Ini tempatnya di mana sih? Oke, tembusnya di sini. Wah, ini yakin gue pasti marah itu Lady Dimestres itu. Kaget gue kira dia. Bentar, ini pasti ada sesuatu yang bisa gue ambil ini guys. Ini ada kura-kura guys, patungnya guys. Okay. Let the five bell on this chamber ring out. Biarkan lima ring di sini berbunyi katanya guys. Terus yang harus gue lakuin apa nih? Membunyikan kelima ring itu kah? Oke, di sini ada apa? Gambar gede banget di sini. Kelihatannya gambarnya Lady Dimestres deh. Tapi dia belum berubah di sini guys, kelihatannya masih cantik guys. Karo yang ngoyak-ngoyak kita, kelihatannya dia udah berubah dia. Oke. Okay. Gak ada apa-apa sih, kelihatannya gak ada apa-apa sih. Gak ada apa-apa ya, fix ya. Oke, okay, kita lanjut ke atas. Bentar. Soalnya Shreeval tuh sukanya menyembuhkan barang-barang guys. Jadi kita harus hati-hati. Oke. Nah, di sini kita harus ngapain? Ah, tuh. Oke. Oke, ini di sini nih teka-tekinya nih. Sudah dua yang gue nyalain. Ah, ini ada satu di sini nih. Ah, itu tuh guys, tuh guys. Oke, tiga yang gue nyalain. Oke, ini disembunyikan di sini nih. Ya, ya itu tuh. Hah, bener gak sih? Enggak. Mana lagi nih? Ini nih. Oke, kurang satu, guys. Kurang satu, guys. Kurang satu, guys. Cuman gue enggak tahu satunya di mana ya. Ini pasti disembunyiin nih, yakin gue. Ayo kau tunjukkan, tunjukkan ring terakhirnya di mana. Pasti ada di sekitar sini guys, yakin gue. Satu udah di sini, pasti disembunyi ini, yakin gue. Ini harus gue cari nih satu-satu nih. Nah, bisa ada di sekitar sini, yakin. Oke, kita cari satu-satu guys, di sini guys. Oh, ini dia. Ah, oke. Oke. Oh, secret passage, I love it ya. Ruang rahasia. Terima kasih ya. Siap-siap guys, kalau ada ruang rahasia gini biasanya akan ada musuh. Ya, yakin lah sama saya. Oke, kita dapat ini guys. Ah, gue kurang charm fluid. Oke, gue harus cari charm fluid nih. Supaya gue bisa buat first aid. My god, ini yakin gue sih Lady Dimestres mesti tambah marah ini. Gue bunuh dua siluman anaknya.
Ya, siluman serangkanya gue bunuh. Ini pasti jumpscare, jumpscare ini. Jumpscare. Jumpscare. No. Masih aman, guys. Masih aman. Ah, ada kambing di sini. Oke. Gue enggak tahu gunanya buat apa sih kambingnya itu. Mungkin kita bisa menangkap sesuatu dari kambingnya itu, guys, atau apalah. Perasaan gue gak enak deh, gak mungkin deh tenang-tenang seperti ini. Gak mungkin tenang-tenang seperti... treasure map! Treasure map, guys. Treasure map. There is an heirloom worth a fortune in that nobleman cast. But there's damn trick to it. Something about lighting the way. Maksudnya apaan? Treasure? Kitchen? Dungeon. Oh my god. Maksudnya apaan nih? Aduh, teka-teki ini membuat kepala pusing, guys. Weh, gue dapet ini, Jamfruit. Yes. Wah, yakin gue. Bangun karena apa gue bilang. Mati lo. Mati lo. Wah, ini nih. Yes, apa screwdriver? Wah, ini baru satu nih musuhnya nih. Masih ada lagi nih. Yakin saya. The dagger of the dead flower. Oke, okay, guys, ya. Teka-teki lagi nih. Teka-teki, over teka-teki. Rival. Kesenangan keluarga. Ini gue jual aja lah. Bentar. Caranya gue ada gimana? Dan ini harus gue tata nih, guys. Oke. Masa gue nggak bisa bawa ini? Nah, bisa kan? Ya, kok nggak bisa? Oke, nggak bisa bawa ini. Ah, pencet F ya ampun. No. Nggak bisa. Oh my god. Bentar, harus gue tata nih. Tadi udah bisa kok, tiba-tiba kok nggak bisa lagi. Oke. Okay. Nggak bisa, bentar. There are item which cannot be discarded in discard area. Return to your inventory. Maksudnya gimana? Ini mau gue buang soalnya. Nggak bisa dibuang nih, guys. Gimana terus? Terus gimana ini, guys? Dibuang nggak bisa, guys. Ini full harus gue ambil nih. Wah, gawat deh. Gawat. Kebak semua, guys, inventory gue. Nah, ini dia. Oke. Bentar nih. Gue equip kan. Sorry. Gue shortcut bentar. Gue shortcut ke ini nih. Nah. Oke, sekarang gue punya rifle, guys. Yes. Setelah berjam-jam gue tata semuanya. Cuman itu si samurai S-nya enggak bisa gue jual. Enggak bisa gue buang, jual. Mesti ada satu lagi nih mesti ini. Musuhnya enggak mungkin cuma satu doang itu. Ya, mesti lebih dari satu, yakin gue. My god. Gede banget tuh. Burungnya. Oke, kita berada di atas. Yang terdapat banyak burung di sini, guys. Apakah dia akan menyerang kita? Ataukah dia hanya sekedar pajangan saja?
Bentar. Gue upgrade dulu ini. Ah, nggak punya rusted crabs ke. Buat apa namanya? Pelurunya shotgun. Wah, ini buat ke bawah nih. Cuman, gue akan cari dulu yang di atas. Handgun ammo lagi, terima kasih. Oh, shotgun! Sakit gue. Gila, manusia. Burung. Gak ada yang kena tembakan gue. Manusia burung. Apalagi nih. 1000 le, lumayan. My God. Gak bisa habis ini makhluk. Modelnya bermacam-macam, guys. Harus hati-hati nih. Oh my god. Mati lu. Terjun kah? Aduh, dia kalau terjun ke situ kita gak bisa ngambil dong lainnya. Nah, sini dong, sini. Sama papa sini. Sah. Ih, sebel gue. Gak ada yang kena tembakan gue, sumpah. 5900 lumayan lah, tapi menghabiskan peluru kita, teman-teman. Ini guys, ditoleh satu ini ya. God. Ini harus gue sniper aja nih. Sah. Langsung mati guys, di sniper guys. Langsung mati guys, sniper. Langsung mati kena sniper. Gak usah basa-basi. Gak usah basa-basi guys. Langsung mati. Ini loh. Okay. Tapi sniper gue habis. Sniper gue habis. Gak bisa lagi gue buat tembak. Oh, masih satu. Wah, ini gak beres nih. Gak ada apa-apa lagi di sini. Oke. Kita lari aja lah. Kita lari aja, guys. My God. Ah, sebel gue. Masih bangun kau. Ya ampun. Menghabiskan peluru itu sangat mudah ya guys ya. Menghabiskan peluru di Resident Evil itu sangat mudah. Kalau mendapatkan peluru itu sangat susah. Sniper rifle ammo. Aduh, gue gak punya. Ya ampun. Gue gak punya inventory. Gue harus upgrade nih inventory gue guys. My God. Bentar, gue cek dulu. My God. Oke, kita harus terjun lewat sini guys. Let's go. My God. Rusak. Mati lu. Mati lu. Sebel gue sama yang terbang-terbang itu ditembak susah, guys. Oke. Yes, kurang satu, guys. Ini pasti satunya dekat sini nih, Mas ini. Oke, kita ke atas. Langsung. Oh my God, malah jatuh. Oke. Ntar gue cek lagi ke atas, bener kan? Memang harus ke bawah ya. Kurang satu guys. Kurang satu emasnya. Topengnya kurang satu. Ntar apa memang gue harus ke bawah atau sesuatu bisa gue ambil di sini? Aduh, ya ampun Tuhan.
Ya ampun, tuh tangannya gimana? Tangannya si Ethan. Ya kita ke bawah ya. Kita ke bawah. Tuh tangannya si Ethan itu ya, jarinya ini hilang, guys. Jarinya hilang. Ya, hilang. Ethan enggak punya jari. Buat cewek gimana tuh caranya tuh? Oke, kita sampai di bawah, guys. Dan kita sudah membunuh satu anak laba-labanya. Laba-laba serangga, guys. Nah, sekarang apa yang harus gue lakuin? Tracer map-nya ini loh, guys. Ini tuh berada di mana sih? Kitchen. Bentar, gue harus cari kitchen di mana kitchen. Ah. Oke, ini ada kitchen di sini nih. Ada di dekat kitchen soalnya, guys. Oke, kita pasti harus ke kitchen dulu aja ya. Stupid man. My god. You won't live long even if you run. Waduh, ketahuan gue. Ketahuan atuh. Mama. Mama. Tunggu, bentar. Gue mau ke tempat pemasan dulu, guys. Gue mau save dulu. Dia marah, guys. Satuannya anaknya gue bunuh lagi. Welcome, oke. Okay. Sama Bang Denny suruh tembak welcome katanya, guys. Welcome, Ethan. Oke. Okay. Kita yang bisa gue beli ini extra itu loh, guys. Itu penting tuh, guys. Oke. Okay. Your coin. Ini nih. Extra package, ini penting nih. Nah, terus gue butuh ini handgun ammo. Yes, I can see why you'd be interested in that. Yeah, I know. Till next we meet. Oke. Okay. Ah, gini kan enak gitu loh ya. Gini kan enak. Ini gue kasih di sini aja. Bentar, ini mau gue jual aja ini. Ini nggak terlalu penting itu, gue jual aja boleh nggak sih? Samurai Edge-nya itu, ya, gue jual ya. Kalau sama Lemmy, bagus mana sih? Bagus Lemmy guys, gue jual aja ya. Samurai Edge, sorry ya. Sorry, soalnya gue harus upgrade yang lain. Oke. A good deal. Oke, sekarang kita harus ke. Well then, feel free to peruse. Gue beli shotgun. Ah, dah habis shotgun namanya. Sekarang kita harus ke kitchen. Kitchen lewatnya mana? Dining room ke kiri. Oke. Ada si Lady Dimitres, guys. Tapi dia nggak bisa masuk sini, guys. Dia nggak bisa masuk sini, guys. Ini gue harus terus ini, guys. Oh, marah dia marah. Oh my god! Oh my god, ini! Mati gue! Ini gue harus ke kitchen. Ada tracer di sana. Guys, ada tracer di sana, guys. Oh, dah gue ambil tracernya. Dah gue ambil tracernya. Nah, sekarang yang harus gue lakuin apa nih? Ada sesuatu yang belum gue ambilkah di sini? Adakah ada sesuatu yang apa ya, guys? Mampus, gue harus keluar lagi dari sini ya Tuhan. Dia masuk sini guys. Oh, gak ada kah? Aman. Oh my god. Dia bisa masuk sini kah? Kayaknya nggak bisa masuk sini sih, guys.
Cuman ini sih, gue nggak tahu nih harus kemana nih. Kurang satu. Oke guys, ada tempat yang belum gue selidiki ternyata guys. Dia ada di lantai 2 sih. Ya, entah apakah gue benar feeling gue. Tapi nih sih lihat di Master ada di sini nih. Tunggu gue soalnya. Oke. Kita harus ke atas sini kelihatannya guys ya. Feeling gue sih kita harus ke atas sini sih. Bentar. Ya kita harus ke atas sini guys. Cut. Oh my god. Mama. Oh my god. Mama. Dia marah nih, yakin gue. Oke. Okay. Guys, gue harus ke armory sini, guys. Nah, di sini nih ada yang belum gue cek di sini, guys. Oke. Okay. Gue harus lari. Ini. Ini ada pintu yang nggak bisa gue buka karena gue nggak punya kuncinya. Sekarang gue punya kuncinya, guys. Oke. Okay. Cepet. Nah, ini dia. Yes. Gue punya 4, guys, sekarang. Gue punya 4 topengnya. Silver ring, buat apa tuh silver ring? Hah? Bisa dijual kah? Yes. Oh, bisa dikombin. Oke. Okay. Very valuable, bisa dijual guys. Oke, okay, aku suka itu ya. Aku suka bisa dijual jadi uang dong. Oke, okay. Kan kita akan kembali guys. Lewat sini ya. Sini ada armory. Ah yes, gue dapat restore scrap. Mantap. Oke, okay, di armory. Ada tamu kah di sini? Harusnya namanya kalau armory guys ya. Itu ada banyak hal yang bisa kita. I was worried my sisters had gotten to you first. Oh my god. Eh bentar dong. Aduh. Bentar ini gue harus lari nih. Oke. Okay. Ah. Eh, mati gue. My god. Belum sempat apa-apa ya. Awas ya kamu ya. Bentar, caranya gimana guys ya. Gue harus itu. Harus apa namanya. Menjebol tembok itu guys. Nah nanti gue combine aja lah ya. Belum tentu gue menang lagi nih. Kita harus cepat nih guys. Kita harus cepat nih. Kelihatannya harus gue hancurin cepet tuh. Guys, hancurin cepet tuh. I was worried my sisters had gotten to you first. Cepet. Powerful attack. Aduh, mati gue. Ah, pipe bomb. Nah, ini dia. Yes. Mati lu. Come on. Aduh, luput. Luput. Mati lu. Yes, mati kau. Mati semua guys, silumannya. Etat ya, kau sudah membuat Lady Demestress marah. Ini akan seru nih guys. Yakin gue guys, seru nih guys. Marah nih Lady Demestress. Marah nih guys, yakin gue guys. Marah besar. Ethan, kamu tuh memang nakal ya. Tapi enggak bisa ke sini, guys. Okay. Apa sih ini? Kita bisa tutup lagi kah? Enggak bisa.
Oke, kita harus ke bawah nih. Gak ada bisa gue ambil lagi kah di sini? Sudah selesai ya? Lah, terus? Kok harus lewat mana dong? Oh. Oke. Okay. Mounted Animal Skull, apa itu? Dijual? Enggak sih guys, bukan dijual guys. Buat apa ya guys? Ini lupa guys. Buat apa itu guys ya? Bentar ya, cari tahu. Kita harus cari tahu guys. Oh, di sini ada sesuatu nih. Yang belum gue ambil. Gue punya screwdriver soalnya. Wah, ini marah nih si Lady Dimestres ini. Marah nih. Oh, ini guys, buat di sini guys. Ah, enggak bisa nih. Enggak bisa digunain di sini. Terus bentar. Harus gue examine kah? Ah, ini dia. Nah, ini. Bisa sekarang. Okay. Nah, oke. Okay. Gue mau ke sini dulu, guys. Ada yang belum gue ambil di sini, guys. Berarti gue harus ke kanan ya. Oh my god. Ih. Bisa-bisanya ada di sana loh. Enggak lu, bro. Dia turun, guys. Dia enggak tahu gue di sini. Tiga anaknya tak gue bunuh, guys. Ini guys terus. Tiga anaknya gue bunuh, guys. The entire bloodline of House Domitresk is dying by the life of you. Diam kau. Oke, ada sesuatu yang belum gue ambil di sini. Gue mau ambil semua dulu. Cepat lari. Ini dia. Nah, gue punya 2 screwdriver. Dudukan gue guys, gila. Yes, never a mall. Gue suka ini. Oke, ada lagi kah yang belum gue ambil? Di sini kah ada sesuatu yang belum gue ambil? Oke, habis kelihatannya guys, sudah semua ya. Ini gue akan turun dari sini guys. Lewatnya mana? Balik sini lagi guys. Gue mendengar langkah kaki. Mama Mia Lesatos. Oh, itu ada yang belum gue ambil di sini nih. Ya, gue punya screwdriver. Gue save dulu. Sebelum itu gue mau save dulu guys. Sebelum gue tempelin semua ini guys. Yakin gue habis ini kita melawan Lady Dimestres. Ya. Yakinlah sama markasku Yoyo. Hey, dude. Bentar. Ini belum gue combine, guys. Till next we meet. Belum gue combine. Ini gue jual nih. Mantap sekali. As always, a trustworthy friend. Yeah. Ini gue beli biar gue bisa upgrade. Ini gue beli juga. Ini gue beli juga. Ini kan beli juga, terus gue upgrade sniper. Dia jeli. Gue upgrade nih guys, mantap powernya. It's fine, all finished. Mantap powernya guys.
Oke, kita ngirit ya, kita ngirit guys. Thank you for your patronage. Gonna be hard battle, man. Nih, ada yang belum gue ambil di sana tuh. Kita ambil dulu guys. Let's go. Ini dia. Gue punya satu dan gue punya satu lagi sih nanti gue ambil dari Tuk ya. Kita punya gratisan dari Tuk. Yes, shotgun ammo. Let's do it. Let's go guys. Kita bakal perang nih sama Legitimate Mistress ini. Nah, kalau yang tiga ini. Ini 4. Rage ini 3, oke, ini rage 3, oke. Ini rage. Oh my god, malah gue tembak. Ini joy. Ini. Yes. Oke. Guys, buka guys. Oke. Yakin gue, perang nih kita nih guys, perang nih. Lu bisa lihat ya, castle-nya, tempat kita akan berperang, yakin gue, 100%, 100% guys, percayalah sama gue. Kita akan melawan Lady Dimestres yang sudah stres karena anaknya gue bunuh semua. Gue minum dulu guys ya. Oke, let's go mama. Oke, gue open, ada apa di dalamnya. Oke, gue dapet peso. My god, ini siapa? Oke, oh my god. Ruined everything. Oh my god. Aduh, tusuk. Oh my god, gila lu Ethan. Oh, aduh, jatuh deng. Oh my god. Aduh. Walalala, jadi monster guys. Oh my god, Ethan, you gonna be die, man. Oh my god, dia jadi monster, guys. Oh my god, no. Bener gun gue, guys. Gila, mati gue. Gue dibawa kemana? Waduh, petatap dong. Oh my god, gue bakal ngelawan ini kah? Yakin loh. Looks like your outside matches your inside now. Same switch. Gue tembak loh. Enak nggak tuh? Gak usah ketawa-tawa loh. Ini loh. Tiga anak lo gue bunuh. Selanjutnya kamu. Come on. Lu di mana? Lu kira gue berani? Lu kira gue berani? Oh my god, oh my god. Lu kira gue, oh my god. Orang gila nih. Oh bukan orang ini, monster gila nih. Mama. Kita petik sini. Gila nih guys. Marah dia guys. Hey. Oh my god. Ini loh. Sah. Wow, jatuh dia. Lu kira lu dua yang gila. Gue juga gila dong. You can run,
But you can't hide. Kena lo. Wah, mati gue. Wah, mati gue. Wah. Oh no. Masih hijau, guys. Santai. Mana lu? Enggak usah sembunyi lu. Hey. Hey. Woi. Gue sniper lu. Rasain nih. Woi. Oh my god. Mama. Hey. Oh my god. Gue tembak lo. Sini lo. Sini lo. Gue ketak. Mati lo. Buset, masih hidup dia. Masih hidup dia, guys. Mati lu. Gila lu. Oh, lu. Mama. Sampai habis peluru gue. Mati gak lu? Buset lu. Bandel banget gak mau mati-mati, guys. Diam lo. Diam lo. Oh my god. Oh my god, no. No. Mau mati dia. Dia mau mati, guys. Nah, Ethan gila, Ethan gila. Gila, gue harus ke atas nih, gue harus ke atas nih, fix. Dasar orang gila sih. Iya, iya. Tak bunuh gue hari ini. Oh my god. Woi. Gila. Wow. Sini loh. Gue tembak loh. Mati enggak? Mati loh. Enggak mati. Gila. Nah. Si Ethan gila, guys. Gue gak bohong, guys. Semua dia bunuh, guys. Oh my god. Sudah selesai? Okay. You're the one who's cursed. Gila sih. Memang Ethan tuh gila ya. Semua yang ketemu Ethan dibunuh, guys. Tanpa ampun. Raja Takria tuh Ethan. Ini apa nih, guys? Okay. Looks like I'm getting out of this place. Oke.
Oke, okay, kita akan keluar dari sini guys. 30 flask. Apa sih itu? Kita cek dulu guys, 30 flask. Atau bisa gue cek-cek di sini. Ini masih untuk sesuatu yang apa? Kunci untuk ke tempat selanjutnya itu, yakin gue. Oke, okay, selamat tinggal di Team Stress ya. Mohon maaf kalau gue sudah mengacaukan kerajaanmu ya. Ya kamu sih menyiksa gue. Gue mau ngambil anak gue, Rose. Diganggu mulu gue. Yes. Save. Woo. Okay, guys, ya kita sudah berhasil membunuh Lady Demestress ya. Dan ketiga anaknya dah gue lenyapin, dah kita lenyapin. Kemudian yang terakhir Lady Demestress juga sudah kita musnahkan ya. Dan kita mendapatkan 30 flask, gue nggak tahu gunanya buat apa. Ya, saksikan terus karena kita akan masuk lagi di episode ke-6 selanjutnya ya. Bye bye ya, jaga kesehatan terus dan salam markas gue.